Ya, halo Heroes, balik lagi di acara dari Liga Game Sport TV yang menayangkan Crisis Action Tournament Season kelima. Yep. Kali ini masih sama gue Dimas Dizi dan Momo, masih ada Momo di sini yang nemenin gue tentunya di game ketiga harusnya ya. Game ketiga, tadi cepet banget gak sih Mo yang game kedua? Banget. 4-0, man. Iya. 4-0 gitu aja. 3-0. 3-0, sorry. 3-0. Tadi dari Seraphim dan juga Commander Family. Betul, yeah. Banget sama Commander Family tadi. Dan sekarang kita punya siapa lawan siapa nih? Marvelous Four lawan Serubim. Serubim, betul banget. Yang katanya Momo kayak Korea-Koreaan. Korea-Korea. Gitu, ya udah kalau gitu ya. Kita bakal tunggu aja. Gimana dari Pak Budi udah siap? Oke, udah siap ternyata di sini. Kita langsung masuk aja ke game pertama antara kedua tim di server level C. Iya, masih satu orang lagi sebenarnya di sini. Sekarang kita bakal main di bomb mission dulu ya, seperti biasa ya. Mau di yang pertama itu bomb mission, kemudian ya nanti bakal ada deathmatch lagi yang cari kill 40. Semoga kali ini sedikit berimbang ya, nggak kayak tadi di game kedua. Di game kedua tadi kayak benar-benar didominasi banget sama Seraphim yang gak ngasih satu poin pun men sama tim Commander Family tadi. Aduh, kasihan banget sebenarnya. Cuman itu oke, gak masalah, juara 2 udah dapat hadiah cukup banyak juga, yeah. Kayaknya. Gak terlalu beda jauh ya. Gak terlalu beda jauh. Dan ini ternyata masih 2 orang lagi yang belum masuk dari kedua tim. Dan sekali lagi kita ingetin nih Mo, ada juga free gift code. Yeah. Yaitu ada 150 di Facebook Live section dari HPL Global atau HPL Global dan juga di channel YouTube ini. Nanti bakal ada 150 gift code yang dibagi-bagi sama admin kita. Yang mana yang admin, kalian bisa cari sendiri yang namanya di sebelah kirinya ada gambar linggisnya. Yang bisa kalian lihat di sana ada gambar linggisnya ya. Oke, ya udah, ini tinggal satu orang lagi. Punya prediksi? Mau? Belum tahu. Kita lihat game pertama dulu kali ya di sini. Kita lihat game pertama dulu nanti. Habis itu baru kita bisa ngelihat gimana nanti di map keduanya, baru ketahuan siapa yang lebih unggul sebenarnya dari kedua tim. Dan oke, ini masih mikir satu pemain lagi kemana ya gue dari tadi. Kayaknya udah masuk tadi terus keluar lagi satu. ID Free PM. Itu chat global ya. Tapi Mo, dari tadi kita sambil ngeliat-ngeliatin ke chat YouTube gitu, banyak banget yang ngedukung dari Commander Family, tapi ternyata kalah. Semoga saja mereka bukan fans karbitan. Gue cuma ngarepnya gitu sih. Soalnya tadi kayak begitu si Commander Legend itu kalah, kayak diem semua fansnya. Yeah. Cuman pengen apa namanya, ini gift code aja gitu. Semoga sih enggak ya. Semoga sih enggak ya. Semoga enggak. Oke. Dan ya masih nunggu nih satu pemain lagi. Gimana? Masih belum bisa? Satu pemainnya lagi? Bagaimana? Masih kurang satu ya? Ya sudah kalau gitu. Kita masih nungguin aja di sini. Dimas sambil pengen ngebuka YouTube chatnya di sini. Sabar, kita buka YouTube chatnya dulu. Di YouTube chat. Sabar. Di preparation nih kayaknya. Iya, harusnya masih satu orang lagi tinggal nunggu. Setting. Tapi apanya yang di setting? Kalau kita main di FPS yang di PC atau di mana gitu, oke, masih bisa setting. Tapi mungkin kalau ini close program. Oh, biar gak nge-lag. Oke. Boleh. Cari wifi. Oh, ini wifi gue di mana ya? Dari tadi dia cari wifi yang sinyalnya mungkin lebih kuat. Biar stabil koneksinya. Dan iya deh di sini udah. Oh, dan itu udah ada bagi-bagi lagi. Kode ke-59. Ya? Udah kode ke-59 nih, yaitu dari Shalachan masih ya si admin kita. Oh, udah 60. Cepat juga ternyata ya. Kode gift-nya dapat apa? Dapat voucher gratis makan di rumah makan terdekat sama ya. Dimas. Ya enggak. Coba kalian itu bakal dapat in game item dari game Crisis Action langsung ini. Langsung itemnya ya? Iya, langsung item ya, langsung. Wow. Jadi kalian redeem di dalamnya. Nanti kalian langsung dapat kayak gift gitu di dalamnya, mungkin AK-47 yang ada naga-naganya atau AWP yang random ada naga. Iya, random tergantung kode vouchernya dapatnya yang apa nanti. Gitu. Good luck Marvelous. Oke, kayaknya di sini ada fansnya Marvelous. Oke, kita udah mulai nih akhirnya.
Kita udah mulai dari Allies itu dari Cherubim dan juga dari Rebels-nya Marvelous 4. Dan kita main di map klasik game FPS yaitu Dust lagi. Oh, lo, tiba-tiba agresif maju ke depan. Tiba-tiba dapat satu. Oke, okay, dua kill. Agresif sekali. Agresif, ya. Agresif banget. Aduh, kena lagi itu dari belakang. Harusnya sih di sini tinggal satu orang dari tim Allies, dia nggak bisa berbuat terlalu banyak seharusnya. Tapi dia pengen kabur tapi nggak bisa. Ya. Pengen kabur nggak bisa dan dia harus mati. Round pertama diambil oleh tim Rebels, oleh Marvelous 4. Gue kayaknya fans dari Marvelous 4 udah bisa sedikit tersenyum. Senyum dulu ya? Iya, senyum aja dulu. Gitu. Udah dapet round pertama. Masih ada 3 round lagi yang dia butuhkan tentunya. Buat memenangkan map pertama ini di Bomb Mission. Lanjutan Crisis Action HPL season ke-5. Ini kayaknya udah mulai masuk ke depan. Nah kan bener satu untuk satu. Lumayan, satu buat satu dulu. Tapi udah ada 2 yang mati dari Allies ya kayaknya di sini ya Mo ya? Iya. Dari Rebels, oh 2 juga dari Rebels. Ternyata kirain masih 2 untuk 1. Kayaknya di sini dari tim Rebels-nya pengen maju ke B-side ya? Iya, ya, B-side-nya di sini yang dikejar sama tim Rebels. Nah, planting nih kayaknya. Oke. Okay. Wah, satu lagi mana nih teammate-nya? Iya, teammate-nya mana ya? Sendirian dia. Teammate-nya ditinggalin gitu aja. Ah, ini strategi yang bagus banget, setelah planting ditinggalin aja, yang penting punya vision. Dia ternyata dia ngumpet. Ngumpet satu orang. Oh, bisa semua kah? Dia kabur dulu. Gantian sama temennya. Maju dong. Oke, bener. Okay. Strateginya bagus banget. Ketika reload, dia mundur dulu temennya yang ngegantiin, yang maju tadi ya. Betul. Sekarang kita masuk ke round ketiga nih. Gimana dari Allies bisa mengimbangi permainan dari tim Rebels? Kayaknya di sini dari tim Allies, dia dicek coba agresif. Semua corner, iya, dicek semua corner juga dari tim Rebels-nya. Oh, ini shotgun ya ceritanya. Oh, shotgun. Oke. Okay. Oke, okay, finally disini dari tim Allies berhasil mendapatkan kill. 2 kill. Wah, ini udah mulai agresif nih. Oke. Okay. Dapat 3 kill. Tinggal satu orang lagi. Dari belakang dibalikin keadaannya. 1-2. Karena ini buat Allies dan juga Rebels. Cherubim dan juga Marvelous 4 di sana. Dan sekarang masuk ke round ke-4. Kira-kira nih. Allies apa Rebel? Rebels sih dulu sebenarnya. Soalnya kayaknya lebih agresif dari Rebels dari tadi. Ini dia. Kan bener. Rebels lagi mau. Wow. Oke. Okay. Oke, tinggal 2 lawan 2 sekarang nih. Bomnya mau ditaruh. Ketahuan. Di wallbang kena dua-duanya. Oh my god, itu tiba-tiba kena dua-duanya dan berhasil memenangkan round ke-4 tadi ya. 4, ya. Betul, dan kita masuk ke round ke-5 sekarang. Gimana tim Rebels hanya butuh 1 poin lagi untuk memenangkan map pertama ini nih. Gitu. Dan sekarang dari... Itu grenade kena sendiri. Ternyata ada misclick juga ya di Crisis Section ya. Kirain udah pasti kelempar gitu. 1-3. Dia masuk dari tengah. Kayaknya salah itu tadi keputusan yang dia ambil. Bakal jadi 2-3 kayaknya di sini, Mo. Kalau ngelihat dari perolehan kill-nya, dia udah dapat 2. Oh enggak, enggak jadi. Sekarang 2 sama lagi. Sudah sama. Yep, masih 2 sama. Allies Rebels. Bisa kelihatan ya di situ ya? Iya, makanya agak aneh juga dari tadi. Dengerin step kayaknya di sana. Oke. Dibelain sama Pak Budi. Ah, ini posisi planting-nya enak banget, kanan kiri udah ada musuhnya dan ini kayaknya salah posisi satu player. Dia pikir ada di A, ternyata di B. Dia datang dari tunnel. Oh, itu udah kelihatan satu. Di headshot. Langsung headshot tadi ya, ternyata. Dan ya, 1-0 sekarang buat Marvelous 4. Dan kita bakal sedikit break sejenak sambil nunggu game kedua nanti dari tim yang sama tentunya. Dan ya, apa kabar dari YouTube chat kita? Kodenya udah sampai berapa tuh? 74. 74. Cepet udah 74. Ya? Udah cepet banget ternyata dari... Setengah lagi nih. Iya, masih ya 80-an lagi lah ya. Kurang dari 80, 76 lagi tepatnya. Dari 150 gift code yang bakal kita kasih buat para viewer dari YouTube maupun dari Facebook ya. HPL. Dari HPL Global itu dia. Dan yep, nanti di game kedua ini bakal ada tim deathmatch.
ya, yang cari 40 kill tadi 40 ya. 40 kill ya. 40 kill tadi dari tim Rebels maupun dari tim Allies. Oke, tapi kalau ngelihat game yang pertama tadi nih, mau punya prediksi, udah kelihatan nih kan tadi kata Momo harus ngelihat game pertama dulu. Siapa deh kira-kira deh? Ya, sepertinya sih Marvelous sih. Marvelous ya, oke. Soalnya tadi dari yang gimana? Game pertama itu, siapa tuh tadi lawannya? Siapa yang Korea-Korea? Marvelous Pearl sama, Cherubim. Cherubim. Ini malah Cherubim nanti, malah jadi Cherubim. Ini obsesi banget sama Cherubim kayaknya dari Momo. Oke, gimana kalau ya, dari Cherubim? Aku lihat sih dari tim Alice-nya mereka agak terburu-buru ya untuk yang... Oke. Round pertamanya itu. Oke, round pertamanya karena tadi. Karena dia langsung majuin gitu. Iya, langsung tadi. Majuin gitu aja. Dia niatnya pengen ngagetin, malah dia yang kaget juga. Soalnya di arah satu spot tadi itu ada 3 orang yang keluar dari tim Rebels-nya ya. Oke, udah bisa masuk ke dalam in-game lagi, Pak Budi? 10 detik dari sekarang. Oke, kita bakal mulai lagi di tim Deathmatch untuk mencari 40 kill yang menentukan mereka bisa menang di round kedua ini. Ya. Gitu. Oke. Bagaimana? Oke sudah, kalau gitu kita masuk ke dalam in-game aja Pak Budi. Nah, oh masih nunggu dulu satu kali lagi. Masih nunggu di dalam lobby kayaknya kita di sini ya. Dari Marvelous 4 itu udah dapat 1 poin, dari Cherubim juga dapat belum dapat poin maksudnya di sini. Dan mereka udah masuk ke dalam in-game semua. Itu code-nya buat apaan ya? Buat apaan ya? Buat dalam in-game lah, Bro. Buat dalam in-game bro, itu buat dalam in-game. Biar dapat senjata keren. Biar dapat senjata keren, tuh dikasih tahu sama Momo ya. Yang ada tanduk-tanduknya. Yang ada tanduk. Aduh, ya tapi kayak kalau kita implementasikan di kehidupan nyata gitu. Yeah. Misalkan Momo pengen ikut perang nih. Momo pilihnya yang senjata punya motif bagus apa yang biasa aja? Yang biasa aja sih. Biasa aja ya. Karena makin bagus kayaknya makin berat gitu. Makin berat makin ribet juga ya. Iya benar. Makin ribet juga. Megangnya di mana nih? Ada tanduknya malah. Lagi. Iya malah nyangkut gitu kan. Nanti mau kenapa? Oh gitu. Ini perpaduan sama knife gitu ya. Oke, perpaduan sama knife juga ternyata kalau kata Pak Budi itu yang ada tanduk-tanduknya. Tapi ya udah di sini kayaknya masih nunggu satu player lagi dari tim Rebels yaitu Cherubim belum masuk semua. Dari Marvelous 4 udah semua di sana udah ready kayaknya dari pemain-pemain mereka tinggal diklik aja nanti ya. Yep. Oke, send code gift. Terus mereka mintanya via email. Bro, di sini rebutan, Bro. Ini rebutan, siapa cepat dia yang dapat. Gak ada yang via kirim email ya, ampun. Kok kalian pengen banget via email dari tadi ngirim-ngirimin email di copy paste terus. Gift code kapan, Bang? Tadi. Tadi udah, nanti ada lagi sama Shirley Chen, admin kita yang bakal ngasih gift code. Oke, udah masuk semua nih, Momo. Oke, udah bisa mulai nih seharusnya ya. Nah ya betul banget, udah bisa mulai. Nah ini mapnya kereta-kereta gitu, train, deket-deket subway gitu kayaknya, di dalam subway gitu. 3, 2, 1, nah udah kita tinggal lihat aja 40 kill pertama siapa yang bakal dapat nih. Tapi kalau ngelihat dari cara mereka main di game pertama tadi yang agresif harusnya Rebel. Dari Marvelous 4 bisa dapat kill yang cukup banyak ya? Iya. Jadi ini kayaknya mapnya cukup besar. Kita udah jalan beberapa detik belum dapat kill sama sekali. Oh, finally udah dapat 1 kill. Itu teman, Bro. Jangan ditembak. Itu teman. Dilempar grenade juga temennya tadi. 1 untuk 2 Rebels kali ini yang unggul. Enggak terlalu jauh, masih bisa dikejar seharusnya. Ya, bener kan dikejar-kejar terus round-nya. Tapi familiar ya kayaknya di sini ya, mapnya ya cukup familiar di beberapa game FPS cukup ada map yang seperti ini dekat-dekat dengan kereta di bawah tanah gitu subway gitu. Skornya tipis ya? Iya skornya tipis nih, nggak terlalu jauh kayaknya. Mulai ketemu nih di mana spot-spot mereka ngumpet dari Allies maupun Rebel dari Marvelous 4 dan juga Cherubim. Tapi dari tadi jarang banget kita ngelihat yang kayak pakai senjata-senjata lain selain rifle yang biasa gini ya. Iya. Tadi ada satu di game kedua tadi yang di match level B itu ada satu yang pakai sniper, tapi itu juga cuma satu orang yang pakai sniper. Kayaknya yang lainnya masih cuma pakai rifle aja, kalau nggak pakai handgun dari tadi udah ya ganti-ganti. Tapi tadi ada yang pakai shotgun. Ada yang pakai shotgun tadi. Iya, tadi ada yang pakai shotgun. Ternyata Rebels di sini lebih agresif nih. Iya. Udah cukup banyak killnya yang didapatkan.
kita tinggal nunggu aja 10 kill pertama. Ini agresif banget, mereka refragnya cepet juga kayaknya dari tim Allies. Granite-nya kena dapet kill dari Riz. Diberondongin peluru gitu satu tembok, tapi gak dapet kill dari tadi. Gak kena ya, miss. Gak kena, miss kayaknya, miss dari tadi ya. Oke. Masih 9-14. Kayaknya udah mulai meninggalkan jauh nih dari tim Rebels-nya nih, Mo. Dia udah mulai tahu gimana, iya spot-spotnya yang lebih gampang buat dapat kill. Ini loncat-loncat dari tadi. Ini pasti karakter yang punya sayap nih. Ini pasti karakter yang punya sayap nih dia nih. Dia loncatnya tinggi-tinggi. Dapat kill, oke, dapat kill lagi. 12-14. Santai banget mereka mainnya ya. Dia enggak terlalu agresif. Iya, enggak buru-buru ya. Lebih nyantai aja. Udah ketemu lagi. Cukup lama kayaknya di sini. Mungkin bisa di bawah 10 menit baru selesai mungkin. Kayaknya dari Allies dan juga Rebels. Sama-sama sabar soalnya. Iya, yang satu nungguin, yang satu juga nungguin. Jadi kapan ketemunya mereka? Itu kayak nungguin. Ya, kan dia ngomongin jodoh. Momo tiba-tiba ngomongin jodoh. Tiba-tiba. Baper. Ini host baper kita. Dan 15-18 sekarang dari Allies dan juga Rebels. 19 untuk Rebels, masih unggul 4 game. Unggul ya? Masih unggul dari Rebels. Cherubim. Ya, betul. Dari Cherubim. Opa-opa Korea ini, siapa tau beneran Korea loh. Oi. Gak taunya bukan kan, Korea KW Super gitu kan. Modal makeup. Tapi Afghanistan nih. Jauh, itu KW-nya jauh nanti, Momo. Jauh. Oke. Dan sekarang dari tim Allies kayaknya sedikit mendekati. Iya, 17-21. Berusaha mengejar ya. Iya, lagi bisa mengejar di sini tapi gap point-nya masih 3-4, masih 4 di sini. Oh, 3-2. Udah 2 sekarang. Iya, betul. Masih diunggulin sama Rebels satu ya. Lempar granat lagi. Oke, sabar banget mainnya. Sabar banget, bener. Sabar banget. Masing-masing. Kita yang nonton malah gak sabar ya. Iya, yang nonton tuh. Mereka tuh kayak jagainnya tuh diem aja nungguin mereka datang. Ini mungkin salah satu strategi juga ya. Nah tuh, jadi satu orang mancing biar sekarat, yang satunya nanti keluar buat nyampahin gitu. Iya. Nah tuh, sama dari tadi strateginya. Mainnya santai. Mapnya gede banget ya? Iya, mapnya gede banget, luas banget ini dari tadi. Kalau kita perhatiin, kan dapat kill lagi. 4 sekarang lagi-lagi gapnya yang dipegang sama tim Rebels. Apakah nih dari tim Allies bisa ngejar? Oh, tinggal 3 sekarang nih, Wow. Tinggal 3 gap point-nya. Itu gak kena-kena ya? Itu gak kena-kena ceritanya. Oh, untung ada temennya dari belakang tadi. 24. Kalau udah mati tadi. Iya, udah mati pasti. Kalau misalkan dia tadi enggak ada yang ngebantuin temennya. Soalnya dia lagi reload juga kondisinya kalau tadi Momo sempat perhatiin. 25-27. Oke. Gapnya cuma 2 skor. Gapnya cuma 2 skor, betul banget. Tapi kayaknya kalau kita perhatiin gap skornya tuh stabil banget. Iya. Ketika udah dikejar langsung ada 2 kill lagi yang didapetin. Kayak sekarang tuh. Oke, jadi 3-1. Oke, ini udah mulai kebongkar kayaknya nih strateginya dari tim Rebels. Oke, enggak jadi. Tinggal 2 lagi. 30-28. Oke, mulai agresif lagi. 32-28. 29. Ada 3 gap point nih. Ternyata beda banget ya. Gameplay yang sekarang ini dari yang tim deathmatch di match-match 1 dan 2 tadi ya. Kayaknya di match 1 dan 2 itu agresif ya, Mo ya. Iya. Tapi kalau untuk yang sekarang kayak lebih. Mereka ada strateginya. Mereka pelan-pelan. Mereka dapetin 3 kill, mereka cuma kasih ke 1 kill misalkan untuk tim musuhnya gitu. Iya benar. Jadi di bawah. Oke, dari tim Rebels kayaknya mulai meninggalkan 3 lagi. Kok 3 lagi nih. Oh, bisa dikejar enggak ya nih? Oke, apakah bisa dikejar? Kayaknya susah nih. Kayaknya susah. Udah 37 soalnya. 38. 2 poin lagi ya. 2 poin lagi, betul banget. Dapat lagi kill-nya. Mana? Pada ngumpet semua dia. Dari tim Rebels-nya lagi nyari-nyari sekarang. Allies harus bersembunyi, harus nunggu aja. 39, ya, 1 kill lagi nih. Ya. Oke, kelar kayaknya di sini. Udah selesai. Dari tim Rebel ternyata yang menang yaitu Cherubim. Cherubim yang menang bisa jadi 1-1 sekarang skornya. Itu dia tadi. Jadi di sini ada garansi 4 match minimal ya. 4 round yang bakal kita lakukan di match level server level C gitu. Nanti masih ada satu lagi tentunya di server D ya. Server level D
penentuannya siapa yang bakal menjadi juara juga. Dan kita masih sambil ngobrol-ngobrol sama YouTube viewer kita. Typo. Oke, ya udah. Yang sub aku subback. Oh, maksudnya subscribe. Oh, kenapa jadi ajang subscribe di sini? Subscribe for subscribe gitu ya. Itu hashtag yang paling penting banget buat YouTuber. Gift code dapat senjata. Oke, iya emang dapat senjatanya guys. Gift code-nya itu masih ada berapa lagi ya? Ini udah keberapa? Tadi kita enggak liatin udah ada berapa gift code yang udah dikasih, tapi oh, tuh, udah 92. Udah 92 ternyata di sini. Oke, sudah mendekati akhir dari 150 gift code yang akan dibagi-bagikan sama admin kita tentunya nanti ya. Dan yep. Kita masih menunggu map ketiga yaitu bomb mission lagi ya, Mo ya. Iya. Bomb mission lagi. Kalau kita ngelihat dari strategi bomb mission yang ditunjukkan sama kedua tim, seharusnya bisa dimenangin lagi sama siapa ya? Siapa yang tadi namanya? Bentar. Oh iya, Marvelous 4. Benar banget, Marvelous 4 tadi yang memenangkan map bomb round. Dan iya. Jadi kita bakal masuk lagi ke dalam in game. Kayaknya udah bisa Pak Budi. Satu orang lagi. Ya udah masuk aja ke dalam in game Pak Budi. Ayo masuk aja Pak Budi. Nah, ini dia dari persiapan kedua tim. Oke, udah masuk tuh kan. Kalau kita masuk ke dalam lobby dia udah langsung dia sore di. Jadi dia langsung oh ini udah ditonton nih. Kita harus cepat-cepat nih. Harus siap-siap nih mereka. Oke. Sudah? Tinggal tunggu ready aja. Gimana kalau kita bikin tebak-tebakan nih? Apa tuh? Tebak-tebakan. Siapa yang menang di final ini? Bukan map ini ya, final ini. Kalau menurut Momo siapa? Dimas Serubim. What? Iya, Dimas Serubim jadinya. Dimas pengen Serubim. Atau Momo dulu deh, yaudah Momo yang pilih. Aku... Apa? Marvelous kali ya. Marvelous, oke Marvelous ya. Jadi kalau menurut Momo yang bakal memenangkan final dari server level C ini adalah Marvelous. Kalau Dimas... Serubim, kita lihat ya. Cinta opa-opa Korea. Oh, ya udah kalau gitu tukeran. Enggak, Serubim. Kamu. Enggak usah. Kamu pecinta nuna-nuna Korea. Iya. Iya lagi. Iya. Ngaku aja udah ngaku aja dulu gitu kan. Pecinta nuna-nuna Korea, nuna. Iya sih. Wah, bener. Ini map kedua udah mulai main sabar banget. Oh iya, main sabar bener. Mereka enggak nabrak-nabrak ya dari tadi ya. Dari Alice. Kayaknya udah dapat. Alice dapat banyak banget Serubim. Headshot. Tinggal 1-2 sekarang. Itu udah kelihatan musuhnya. Oh dia reload dulu. Di mana musuhnya? Pindah-pindah terus. Oh itu. Satu orang dapat. Satu. Dengan menggunakan shotgun tadi sempat ngebalas satu kill, tapi ternyata temannya ada di dekat situ jadi langsung mati juga. Gak bisa terlalu berbuat banyak kayaknya. 1-0 sekarang buat Alice Serubim nih. Oke, Serubim kayaknya udah menemukan pola permainannya nih, Mo. Jadi mereka intinya main sabar aja, biarin mereka masuk ke site baru kita sambut. Yeah. Kita kasih perayaan dengan berondongan peluru. Selamat datang gitu kan, ditembakin tapi sampai mati gitu kan. Oke, dan ini tiba-tiba langsung dapat lagi satu, dibalas nih harusnya. Oke, bener kan dibalas. Dia dapat dua bahkan. Kan bener kan Serubim? Oke. Serubim 2-0 nih. Dua round lagi. Yep. Berarti mereka bisa ngambil map ini. Tapi kayaknya dari tim Rebels atau Marvelous 4 gak akan tinggal diam gitu aja. Oh, tapi mereka udah kehilangan dua nih. Agak sulit kayaknya untuk map kali ini. Didominasi banget ya sama Serubim. Betul, didominasi banget. Entah itu dari segi apa namanya? Penguasaan mapnya dari tadi kayak ketahuan terus gitu dari tim Rebelsnya mau ke arah mana dan disambut terus. Dan sekarang tinggal satu orang nih dari tim Marvelous, tinggal sendirian aja. Harusnya sih gak akan bisa ngapa-ngapain ya. Tapi dia bisa ngebunuh satu, apakah bisa ngebunuh lagi yang lain? Apakah bisa? Dari belakang. Dia dapat kill lagi sekarang 1-1 Momo. Ini 3-1 loh tadi ya. Iya. Ayo kemana? Coba loncat-loncat. Udah kelihatan itu satu orang. Tinggal dua. Wah, lama. Oh my god, ini bahaya banget. Nah, tapi dia udah dia masih penuh gini, gimana cara menangnya? 2 HP ngelawan 113 HP. Masih penuh banget. Dan menang kali ini dari Alice 3-0. Dan round terakhir di map ketiga. Kira-kira nih 4-0 gak ya? Oke, 4-0 gak ya di sini dari Alice.
atau dari tim Rebels paling tidak mendapatkan 1 poin. Oh my god, ini dari Allies-nya agresif banget dari tadi. Udah dapat 2 kill. 3 lawan 2 sekarang nih Momo. Kira harusnya sih ya kalau dilihat dari gameplay-nya. Oh, enggak. Udah 1 poin kayaknya nih, Momo. Satu poin dari tim Rebels. Yes. Akhirnya dapat poin juga, pecah telurnya di sana. Pecah telur. Dari tim Allies kayaknya masih melakukan strategi yang sama, yaitu agresif maju ke depan, dan terbukti sekarang dia dapat 2 kill. Yep. Dari tim Rebels. Jadinya ini map unggulannya Ceru. Kayaknya sih, soalnya dia kayak nguasain banget ya dari jadi tadi ya. Jadi kayak tahu spot-spotnya gitu. Betul. Dan ini kayaknya udah ketahuan posisinya di mana dia ngumpet. Oh my god. Hampir aja tadi. Round win buat tim Rebels. Marvelous. Yes. Iya, Marvelous 3-2 ya. 3-2 jadi ya di sini buat tim Rebels ya. Rebels menang lagi untuk Marvelous 4, berhasil mendapatkan poin 3-2 sekarang dikejar. Padahal tinggal butuh 1 poin lagi loh, Momo. Apakah ini PHP ala-ala gebetan? Bukan, maksudnya ala-ala Allies. Dimas baper. Baper. Allies di sini 3-2, dia butuh 1 poin lagi aja sebenarnya, tapi dia mulai panik kayaknya. Nah, iya. Kelihatan kan sekarang dia gak mau lagi agresif, dia mainnya sabar. Udah, jangan maju-maju. Gitu. Tungguin aja. Tungguin aja. Oh, hati-hati banget nih. Dia bener-bener cuma checking spot dari tadi. Gak ada usaha buat nge-kill duluan. Belum melihat apa. Oh, udah kelihatan sama orang. Kelihatan satu ya. Masih sabar banget, tenang banget kayaknya. Tadi yang berisik banget mapnya sekarang sampai jadi tenang banget. Sampai tegang sendiri nih. Iya, jadi tegang sendiri. Masalahnya gak ada bunyi apa-apa. Tiba-tiba bomnya udah bisa di-plan. Oke, ini menjadi satu retake yang harus buru-buru karena waktunya iya. Tinggal 30 detik second. Ya? Iya, 30 detik aja dari sekarang. Oh, itu lagi reload. Oh, tapi tetap dapat. Satu buat satu sekarang. Dapat 1 kill. 2 kill. Oke, dan dimenangin lagi sama Rebels. Wow, oh my god, akhirnya. Dibalikin keadaannya, tidak. Siapakah yang akan menang? Oke, ini penentuan banget nih. Kalau dari Serubim seharusnya lagi kena pressure banget nih, dia panik. Dia udah mulai panik nih dari tim Allies-nya. Gitu ya. Dia udah mau menang, kenapa jadi kekejar? Nah kan, oke 2 buat 1 nih. Apakah PHP ala Allies tim Serubis? Serubim, kok Serubis jadinya? 2-2 sekarang, oke 2-1. 2-1. Oke. Dan ternyata dimenangkan oleh tim Allies. Serubim benar-benar ngasih PHP ala-ala. Ya itulah pokoknya ala-ala orang di luar sana ya. Ya udah, sekarang 2-1 kondisinya di Serubim lagi unggul. Tinggal satu map lagi. Ya. Satu map lagi kira-kira nih. Habis ini kan deathmatch. Deathmatch. Gimana deathmatch prediksinya? Wah, Serubim unggul di sana. Iya, masalahnya Serubim unggul di deathmatch tadi yang ngambil kill 40-40 itu ya. Iya. Jadi harusnya sih ya kalau ngelihat dari game yang sebelumnya Serubim bisa ngambil ini jadi 3-1 ya, Mo ya. Berarti tadi di awal-awal cuma ngasih 1 poin tuh kayak ya udah biarin mereka seneng gitu ya. Kayak ngasih. Dia coba aja kasih mereka seneng gitu. Taunting biasa itu biasa. Kalau kayak gitu. Comeback ternyata ya. Di comeback jadi 2-1 sekarang dan butuh 1 poin lagi bagi tim dari Cherubim untuk memenangkan final ini. Iya. Jadi kalau Cherubim menang nanti di deathmatch, berarti... Iya, dia juara. Juara satu. Ya? Dan dia berhak membawa pulang ribuan hadiah yang disediakan berupa in-game item ya. Ya. In-game item dari Crisis Action. Real-time e-sport FPS tentunya. Dan Pak Budi gimana? Udah siap? Oke, ini hadiahnya juara satu itu 12.000 diamond. Itu bisa kalo, buat beli ini ya, senjata ya? Iya, bisa buat beli senjata juga. Terus ada Flame Dragon 30 hari for each player, buat semua playernya. Kayaknya ini senjata paling ininya ya. Keren ya? Senjata paling kerennya plus damage-nya paling gede mungkin ya. Oh gitu. Oh iya, senjata naga-naga. Ini tampaknya Korapis. Enggak. Momo ini imajinasinya luar biasa banget ya ternyata ya. Dia... Padahal dari tadi kita sama-sama ngeliat gak ada yang keluar api gitu. Dia tiba-tiba bisa bilang nembaknya keluar api. Ini bukan flamethrower. Ini bukan flamethrower. Bukan. Tapi kayaknya di sini udah ada kabar kalau match-nya bakal dimulai lagi. Gimana Pak Budi? Ya. Oke, kita masuk ke dalam in-game lagi. Let's go. Oke, bisa di-start langsung kayaknya. Belum ready. Belum ready Serubim. Dari tim Rebels ya. Serubimnya belum ready. Oh, sekarang. Baru satu. Oke, bagaimana?
mapnya namanya Ferry. Oh, yeah. Iya ya. Yang tadi kali ya, yang ada... Apa? Apa tuh? Apa? Apa sih? Apa tuh? Apa tuh? Kotak-kotak yang banyak. Iya, kotak-kotak, kotak-kotak. Kayak yang di... Pelabuhan. Apa, namanya ayo? Kargo. Oh, kargo. Kargo, namanya kargo. Kayak gitu. Tahu, Pak. Tahu, Pak, yang kayak gitu-gitu. Kargo namanya, Pak. Iya, 8 detik lagi kita bakal memulai di sini. Semua playernya bakal masuk atau connect ke dalam game. Satu lagi dan oke, kita lihat nih apakah Serubim bisa memenangkan grand final ini. Grenade semua banyak. Ini satu-satu sekarang. Gak ada. 2-1. Oh, Elise lagi unggul. Imbang lagi. Elise lagi unggul nih. 3-2. Ini nembakin kargo-kargonya terus ya. Tapi intermezzo aja ya. Momo mencium bobo enak gak sih, Mo? Kayaknya Dimas udah lapar deh. Ya udah, di sini di studio udah pada makan tapi kita masih harus di depan layar di sini ya, Mo ya. Dasar ini tim-tim tidak setia kawan tampaknya. Tapi back to the game aja, di sini udah ada 7-6 masih diunggulin sama Elise, Rebel. Kayaknya di sini my god, itu shotgunnya damage-nya gede banget kayaknya ya, 98. Masih gap-nya cuma satu aja dari tadi ya, Mo ya. Oke. Okay. Gap-nya mulai melebar menjadi 2, menjadi 3 sekarang gap point-nya. Jadi 4 bahkan sekarang dari tim Rebels harusnya bakal kesulitan banget buat mengejar. Kecuali mereka mendapatkan keajaiban, grenade-nya kena, mati 4 gitu kan. Siapa tau lagi ngumpul ya. Barengan, ngumpul dulu. Bareng-bareng gitu ya. Ini lempar grenade. 15-11 maksudnya ada gap 4 dari match ini. 15-12 dari Serubim ketinggalan Rebels. Tinggal 2 sekarang. Reload semuanya. Dilemparin grenade dari tadi. Di wallbang. Dapat grenade kill. Tinggal 2 kill. 19-16. Ada 3 kill. 19-18 tinggal 1 sekarang. Oke, kembali ke gap awal ya, Mo ya. Iya. 1-2. Ada kemungkinan Cherubim bisa dapat poin nih. Oke. Sekarang 19-20. Dari Marvelous kayaknya pinter banget kalau mainin wallbang. Iya, dari tadi dia dapetin killnya itu wallbang. Iya, wallbang. Oh, unggul buat pertama kali sekarang dari Rebels. 21-20 tadi, tapi udah langsung bisa dikejar killnya. Dibalikin lagi sekarang keadaannya nih. Mulai seru kayaknya. Wah, tipis banget. Jadi tegang sendiri nih, apakah ini bakal jadi game kelima apa selesai di sini nih masalahnya. Wah. Tungguin aja nih, 23 sama sekarang kondisinya. Lemparin grenade terus, Bang. Iya, udah lewat, truknya udah lewat, busnya udah lewat. Oh, udah sama skornya, 25-25. Udah sama sekarang, 25 sama. Oke, dari tim Elise mulai agresif lagi. Lemparin, Momo udah mulai hafal ya, kredit gitu dari tadi ya. Udah hafal. Udah mulai hafal kayaknya, dia udah mulai into the game kayaknya dari seorang Momo nih. Marvelous memimpin ya. Marvelous memimpin, betul banget. Ada 2 gap kill. Tapi langsung dikejar lagi. 28-29 sekarang. 30-30. Oke, 10 lagi. Siapa yang dapat Rebel sudah 3-1. Kemudian. Oke. Dari tim Elise unggul lagi. Kayaknya keunggulan yang diambil sama Rebel kayaknya cuma buat sesaat aja ya dari tadi ya. Nih benar-benar dari Elise. Iya, kalau Serubim menang, Rebels menang, dia bakal menjadi juara. Kalau misalkan Elise yang menang atau Marvelous 4 berhasil menang di match ini, berarti bakal dipaksa sampai ke map kelima. Tapi kayaknya udah ada Rebels yang tiba-tiba agresif nih. 5 lagi, Momo. Oke. Bisa menang gak ya? Dek-dek-dek-dek. 37! Oh my god! Tiba-tiba! 3 lagi, tapi dikejar. 2 lagi. Dua lagi dari tim Rebels. Apakah bisa? Satu lagi! Oh my god. Oke. Satu lagi mana? Mana satunya lagi? Oke, belum. Yes! Akhirnya selesai juga dari Serubim yang menang. Kali ini. Oke, 3-1 berarti skor akhirnya. 2-1 ya? 3-1 benar. Dan selamat, congratulations buat Serubim sebagai juara dari
cross server level C ya. Di sini, betul banget. Dan kita bakal break lagi nanti sambil nunggu match terakhir di server level D tentunya ya, antara Marvelous yang biasa ngelawan Now It's On Thailand gitu. Jadi kita bakal break, kita kasih tahu lagi nih buat teman-teman, nanti bakal ada perpindahan di video Facebooknya. Ya? Itu pindah kemana nih? Pindah ke Facebooknya Crisis Action. Langsung ke Facebooknya Crisis Action ya, bukan? Oke, yaudah itu nanti pindah ke Crisis Action. For you guys that watching on HPL Global, we will change the live section from HPL Global to Crisis Action fan page. So we'll be right back after the break.